Salam, bertemu dengan Denis Sendawi lagi. Kita akan membahas tentang bikin thumbnail buat YouTube menggunakan Canva. Oke, pertama kali kita membuka dulu. Di sini ada pilihan-pilihan template karena Canva itu berupa template. Atau mau teman-teman mau apa? Mau templatenya blank karena kita nggak usah mikirin ukuran berapa karena sudah disediakan oleh Canva. Ini selain oke, ini desain-desain yang saya lakukan. Kita tinggal cari aja di searching atau di template. Di sini ada kartu nama dan untuk pemasaran. Kita ada, kalau di template itu ada pilihan-pilihannya akan kita cari. Atau kita searching aja di sini, misalnya thumbnail template, tuh udah keluar tuh template thumbnail. Ya, sekarang sudah keluar thumbnailnya. Nah, di sini ada pilihan-pilihan yang mau temen jadiin thumbnail di YouTube nih, atau gambar mini YouTube, atau di sini ada kategori ya, ada gambar mini YouTube, karya bingkai, sampul podcast, video, dan kirim Instagram. Tinggal nanti kita bahas video selanjutnya tentang saya baru tahu sih gambar mini YouTube kayak gimana ya. Oh, sama kayak gini. Oke, teman-teman pilih yang sesuai dengan keinginan teman-teman, yang menurut teman-teman enak gitu lah, enak dipandang dan enak dilihat. Contohnya misal teman-teman yang senang masakan, atau teman-teman yang senang channel YouTube-nya masakan, handmade, lebih ke telor, atau lebih ke motivasi, atau mau lebih ke diet. Di sini sudah ada template-template sesuai dengan tema yang teman-teman inginkan. Nah, contoh yang ini. Nah, ini tentang makanan. Misalnya contoh judulnya 5 resep makanan anak kos. Di sini kita tinggal pilih ide makanan murah. Murah dan hemat untuk anak kos. Nah, ini fotonya kan foto yang lain, kita masukkan dengan foto kita sendiri, atau kita cari karena ini udah gratis ya dari hakipnya. Kita elemen, kita cari Indomie misalnya. Nah, cari Indomie. Nah, ini fotonya udah gratis, tinggal teman-teman menurut teman-teman yang bagus yang mana. Kurang oke, tinggal teman-teman cari yang inilah. Warnanya mau dirubah, tinggal klik di sini, ada perubahan. Ini hijau atau hijau tua. Oke.
Kalau animasikan, kita klik animasikan, teman-teman pilih yang kayak mana. Nah, kalau animasikan semua adalah kayak gini. Kayak gini dan kayak gini. Terserah teman-teman kayak gimana pengennya. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Oke. Nanti jadinya bisa setelah jadi menurut kita bisa uduh, bisa menjadi PNG atau JPEG karena buat tampilan di awal. Jadi kita tentuin dulu judulnya yang akan kita buat video YouTube, tentuin judul sesuai dengan keyword atau sesuai dengan apalah riset teman-teman. Nah, kita tuh tinggal uduh aja. Tinggal uduh. Atau teman-teman awalnya mau teman-teman atau misalnya awalnya mau dibikin sebuah bumper atau ya. Atau intermezzo dulu dari intermezzo dulu lah. Teman-teman bisa menggunakan MP4. MP4 udah jadi, terus mau ditambah musik audio ya. Tinggal klik musik audio, cari yang nah, misalnya cari ini, tinggal tarik ke sini. Sudah ada kan video game blognya? Kita coba. Nah, kayak gini. Nah, tinggal kita tambahin durasinya. Di sini tinggal durasinya kan 5 detik ya. Kita tambahin misalnya 7 atau 8. Terserah sih. Kita coba di sini previewnya. Nah, kayak gini. Gak tau ini kena hak kita atau enggak ya, saya nggak tahu. Tapi waktu yang kemarin saya kena juga sih. Atau kita coba ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa membuat video slide plus musiknya gitu. Nah, oke. Kita udah selesai, kita uduh, kita yang paper udah jadi. Oke, kita uduh. Nah, jadi kita menggunakan Canva cukup efektif berkreasi. Berinovasi lah, berkreativitas. Jadi kalau menggunakan Photoshop atau menggunakan video editing yang lainnya, kita butuh waktu belajar agak lama ya, tapi tergantung kitanya sih. Kalau kita selesai, kita dicoba masuk ke sini, kita coba ya nih. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Kalau ini bermanfaat, di like, di subscribe, komen. Segitu aja dulu dari channel Dini Sundawi. Semoga teman-teman happy hidupnya dan saling bermanfaat sesama manusia, alam, dan hewan. Assalamualaikum.